Jadi gini ya, saya tidak pernah membuat statement-statement yang aneh-aneh. Sehingga ada yang namanya Halal City ya. Yang saya sampaikan di setiap kesempatan itu adalah berkaitan dengan The Future of Kota Malang. Salah satu di antara adalah Malang Halal. Malang Halal itu artinya adalah konsep Malang Halal diwujudkan melalui ini. Jadi artinya Malang Halal itu adalah Center of Halal Tourism. Kenapa? Karena Kota Malang ini kan kota wisata. Tidak dipunyai, kita tidak mempunyai seperti kabupaten, tidak mempunyai seperti Kota Batu. Di sini adalah wisata kuliner. Maka bagaimana ada jaminan-jaminan masyarakat untuk datang ke Malang ini benar-benar dia bisa menikmati wisata yang ada di Kota Malang. Nah, satu adalah pengembangan destinasi wisata halal, ya. Event wisata halal, ya. Dan seterusnya adalah kerjasama pencapaian standar hotel halal. Jangan dimaknai bahwa hotel halal itu hotel yang nanti harus KTP-nya diminta dan seterusnya. Yang penting di hotel halal itu hotel yang ada petunjuk kiblat, ya, ada Al-Qur'annya, ada Injilnya. Terus ada mall, ya. Mall halal itu mall yang memang menyediakan rasio tempat ibadah sholat, ya. Nah, ada penguatan kapasitas SDM pariwisata halal, ya. Terus ada promosi paket wisata halal. Ini saya ngambil, ya, sesuai dengan di undang-undang tentang pariwisataan. Kenapa? Ini kebijakan bukan kebijakan kota saja, ini kebijakan nasional. Karena devisa negara kita akan berpindah perolehannya dari migas, ya, dan batu bara plus kelapa sawit yang menjadi dominasi saat ini akan dipindah menjadi pariwisata. Pariwisata menjadi andalan kita, jadi primadona. Kenapa? Salah besar. Bahkan di RPJMD kami yang visi, yang misi yang ketiga jelas, kota yang toleran dalam keberagaman. Ini sudah diputuskan, ya, di tahun 2018 yang kemarin revisi juga tetap dan tidak ada mengusik, tidak ada yang terusik. Mohon sekali lagi, ini jangan dikait-kaitkan dengan urusan SARA, ya.